are you? We are Venom. What's up guys? Welcome back to Venom TV. Kali ini kita lagi di Toy City yang di Pondok Indah. Kita ketemu lagi. Lagi ya, kita ke film lagi gara-gara kita hari ini lagi nonton Venom. Ya semoga filmnya bagus. Kita udah nunggu dan jamnya ke jam berapa? 16.20 kalau gak salah ya. Nah karena kita lagi anting-anting mainan aja, lihat aja pokoknya atau beli apa enggak sih. Pokoknya udah nonton aja dulu, oke? Kalau misalnya kalian nonton tuh duduknya tengah, karena kan kayak layar. Walaupun bukan IMAX, tapi yang main ya kalau duduknya di tengah ya. Kalau yang biasa aja. Ramir, dulu. Dulu ya. Alright guys, jadi kita udah pernah nunjukin figur ini ke kalian ya di Metro. Nah kenapa kita tunjukin lagi? Karena sekarang masih suasana-suasana film Venom baru muncul ya. Jadi kita tunjukin ini lagi. It's cool guys, tapi harganya lumayan sih untuk yang kayak gini. Kalau untuk model sih, kita masih sukaan Funko Pop ya daripada Metal Diecast, bener gak? Right. Menurut kamu gimana tentang figur ini? Bidanya sebelah. Terus? Terus bantet banget, kayaknya kurang di bawah. Kurang di bawah. Tapi buat Venom termasuk lumayan serem gak? Serem lah, serem ya? Giginya kan bisa. Iya. Bener. Dan ternyata di Toy City emang mainnya cuma ada ini doang buat Venom katanya. Iya gitu, belum masuk yang baru-baru ya. Dan asal kalian tahu, Toy City sekarang lagi direnovasi guys. Jadi ntar dalamnya lebih bagus lagi, lebih besar lagi gitu ya. Jadi ini sekarang setengahnya ya. Setengahnya, bener. Tuh kalian bisa lihat kan, tuh sekarang dari ujung sana baru pintu masuk sampai ke belakang sana direnovasi. Gue mau kasih tau aja kalau bagi kalian yang belum ngikutin giveaway, kalian tonton video sebelum ini ya. Jadi kita ngadain giveaway. Giveaway itu adalah Farmik dari Star Wars The Force Awakens dan juga Drake dari Guardians of the Galaxy yang pertama. Ada syaratnya di sana, kalian cuma tinggal nonton aja. Itu syaratnya gampang. Gampang banget, cuman komen kenapa kalian suka dengan Manetis. Terus kalian share videonya, bisa kemungkinan besar kalian mendapatkan Funko Pop gratis original. Oke? Okay? Keren ya, serba putih. Aku suka sih kayak jadinya kelihatan bersih gitu. Tapi karena kita dari kamar mandi ya, ubin di tembok. Lagi di atas rumah. Atas rumah? Kok manjat? Lampunya belum dihidupin, jadi kayak bener-bener ini baru persiapan banget ya. Jadi mau direnov banget dalamnya semuanya keseluruhan, oke? Okay? Oh guys, gue juga mau ngirin sekali lagi bagi orang yang bener-bener aktif di kita. Kita juga bakal ngadain giveaway ya. Pokoknya giveaway masih mendatang, kami suka, kita juga belum tahu apa. Pokoknya masih coming soon, oke? Okay? Kalian jangan lupa ya, sering-sering komen, sering-sering like, share video kita, atau komen di tempat atau di Instagram, oke? Okay? Sebenernya kita menunjukin Funko Pop sih, kita udah pernah di-review juga ya di sini. Apa aja gitu, kotnya masih sama-sama, ntar kalian bosen lah gitu ya kalau kita nunjukin nih. Nanti kita bakal tetap liatin Funko Pop ke kalian, tapi di akhir ya. Guys, dan aku mau liatin kalian ini ya. Ini Mighty Max. Jadi Mighty Max ini bener-bener kalau di Toy City itu pilihannya banyak banget. Alright guys, kalian juga udah bisa lihat sendiri kan? Kita udah pernah hampir nunjukin semuanya yang ada di sini. Tuh. Ini juga udah sering banget, Duck the Girl, dari apa nih, Space Cadet, Winnie the Pooh, Woozle, kita ada Tyrion Lannister dari Game of Thrones, dan seorang Rogue One ini director Orson ya, udah mati nih orang. Terus ada Poe Dameron, dan juga ada Diablo. Oh my god, ini keren sih, tapi udah pasaran banget Funko Pop-nya di mana-mana. Ya, kalian juga bisa lihat di sendiri sini emang benar-benar banyakkan dari Game of Thrones ya. Tuh banyak Game of Thrones sini. Kita udah juga pernah bahas apa Funko Pop di sini di video yang waktu itu kita pernah upload juga, udah pernah upload. Terus juga dari Jurassic Park, dan juga banyakkan DC ya. Marvel kalian bisa lihat sini cuma ada satu, yaitu Lockjaw. Bagi kalian yang benar-benar big fans sama Marvel, jangan pernah kesini untuk beli Funko Pop karena nggak ada sama sekali, cuma satu doang. Dan di sini juga ada Deadshot, it's pretty cool guys, sumpah. Pakai kayak apa mask gitu ya, ada juga ada kayak kekeran yang buat di matanya gitu, keren-keren banget. Yang menarik dari sini awas bener bukan Funko Pop guys, itu adalah dari cosplaynya ini bener keren banget. Susah nyari di mana-mana tuh nggak ada, kadang-kadang ada Spider-Man, Iron Spider ya, dan juga ada dari Loki. Keren banget lagi megang Tesseract gitu loh, lihat deh.
dari sini juga dari Funko Bobblers ya, yang tingginya lumayan lah, palanya juga gede, badan juga gede ya. Itu dari First Order Star Wars The Last Jedi. Dan ini baru nih, kita baru lihat. Oke guys, sekarang kita lagi buru-buru mau ke SX1 nih, kita mengejar waktu, udah Venom udah mau mulai ya. Tuh, jam 16.40, 16.20 udah mau mulai bentar lagi. Bentar dulu ya guys, Kita merekam sebuah kejahatan. Oke guys, kita baru saja nonton Venom, gimana menurut kamu filmnya? Film bagus banget, terus? Tapi kurangnya durasinya terlalu sebentar. Suka kalau film-film Marvel kan yang bikin pikiran gitu ya. Jadi gitu. Kayak pop your mind itu asik. Kita kan nonton sampai akhir kayak ada spoiler-spoiler gitu ya. Nah benar. Jadi ini kalau kalian belum nonton filmnya, mendingan close video ini sekarang juga, kalau kita mau nge-story sedikit bagian after credit ya. Jadi after credit itu Tom Hardy, si Venom ini, dia pergi ke San Quentin, itu penjaranya. Kalau nggak salah San Quentin itu penjara yang ada musisi Spider-Man juga ya, si Vulture gitu. Jadi di endingnya si Venom ini ketemu si Carnage gitu ya. Kalau kalian yang nggak tau Carnage, Carnage itu adalah simbiote Venom yang warna merah, itu benar-benar jahat banget musuh bebuyutannya Spider-Man, oke? Okay? Dia ketemu cuman tadi percakapannya dikit banget ya. Gitu lah, benar. Terus habis itu dikat. Iya, jadi kayak Carnage belum mau menunjukkan dirinya kayak gimana di depan kamera gitu ya. Biasa, bikin penasaran. Jadi kalau menurut aku ntar Venom tuh bakal ketemu sama Spider-Man satu saat, bakal kerja sama melawan Carnage dan temen-temennya atau Vulture. Vulture masih penjara kan, belum mati kan, jadi kemudian bakal balas dendam. Bye guys, thank you for watching, don't forget to like, comment, share, subscribe, and keep up your views. Spider-Man TV. Sign up. Ciao.